Dalam video ini, kita akan belajar tentang 12 kebiasaan sehari-hari yang dapat membuat seseorang menjadi lebih pintar. Kecerdasan adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan, memecahkan masalah, menghasilkan ide, dan berpikir kritis tentang dunia di sekitar kita. Kecerdasan telah terbukti, Mel. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang ditentukan sejak lahir. Kita dapat mengembangkan kecerdasan kita dengan menstimulasi pikiran dan terus mendorong batas-batas intelektual kita. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu mengembangkan pikiran kami. Salah satu, kita juga dapat mengembangkan pengetahuan kita dengan menggunakan metode paparan tinggi. Metode ini melibatkan banjir otak kita dengan materi yang relevan dan bermanfaat setiap hari. Membaca tentang peristiwa terkini, berbicara dengan orang-orang yang menarik, dan mengamati industri kita dapat mengisi. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa ada korelasi antara latihan fisik dan kinerja intelektual. Aktivitas seperti latihan kardio dan latihan kekuatan mendorong pertumbuhan neuron dalam otak yang secara harfiah meningkatkan kekuatan otak kita setiap hari. Membiasakan diri kita untuk membaca. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, siapapun dapat meningkatkan kecerdasan mereka. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh faktor bawaan, melainkan hasil dari upaya dan kerja keras kita. Jadi, mari kita mulai menjadikan kecerdasan kita sebagai kekuatan super dengan mengembangkan dia.